Kamu ingin membeli mobil listrik buatan Rusia ini? Amber Yantar adalah prototipe kendaraan listrik baru. Mobil ini dirancang oleh produsen mobil Rusia, Avtotor, yang bekerja sama dengan Universitas Politeknik Moskow. Avtotor berencana untuk memproduksi hingga 50.000 mobil listrik pada tahun 2025, sebagai upaya Rusia untuk keluar dari ketergantungan ekonomi kepada Barat. Menurut grup media Rusia RBC, mobil ini akan diproduksi di Kaliningrad, lokasi yang sebelumnya digunakan oleh BMW, Kia, dan Hyundai. Semua komponen utama akan dibuat di Rusia. Mobil listrik ini kokoh dan harganya terjangkau, karena baterainya bisa disewa dan bodi mobilnya tidak membutuhkan teknologi produksi yang mahal. Desainnya menarik perhatian dunia maya, tetapi tidak seperti yang diharapkan oleh para produsen. Beberapa pengguna internet mengatakan Fiat Multipla lebih memanjakan mata dibandingkan mobil rancangan Rusia ini. Yang lain menyebutnya pembunuh Tesla, saingan berat bagi Cybertruck. Pihak universitas merespon dengan pernyataan bahwa mobil merah ini hanya untuk pengujian dan bukan mobil listrik Avtotor yang sebenarnya.